Terlihat beberapa pasukan Federasi Rusia memberikan pertolongan kepada salah satu rekannya yang terkena tembakan. Disinyalir pertempuran terjadi dekat dengan stasiun kereta api. Berita seputar Rusia dan Ukraina. Berita kami berita terupdate langsung dari Rusia. Oleh karena itu jangan lupa subscribe, like and comment serta tekan loncengnya agar gak ketinggalan berita terbaru dari kami.